Allah ceritakan bagaimana manusia dibangkitkan dari kuburnya. Malaikat yang mencatat, yang mengawasi, dia bangkit dari kuburnya. Ada satu malaikat yang menggiringnya, dan ada satu malaikat yang akan menjadi saksi buat dia. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Sungguh kata Allah, kamu lalai akan terjadinya kiamat. Engkau lupa, engkau lengah. Kita kalau sudah sibuk dengan pekerjaan kita, kita sudah sibuk menghitung keuangan kita, kita sibuk dengan perencanaan-perencanaan kita, kita sibuk dengan masa depan anak-anak kita. Di mana ada masa depan di muka bumi ini? Tatkala Allah sudah menetapkan bumi ini akan hancur, engkau berpikir masa depan? Nanti masa depan tatkala engkau dibangkitkan dari kuburmu. Maka Allah katakan, laqad kunta fi ghaflah. Engkau lalai selama ini. Hari ini engkau melihat, ternyata semua jadi kenyataan. Dia dibangkitkan telanjang, sampai sandal pun dia tidak mengenakannya. Digiring ke padang mahsyar dengan satu malaikat yang menggiring dan satu malaikat yang bakal menjadi saksi.